Halo guys, aku mau menyepil komentar yang ada di channel YouTube aku dan ini dari Bunda Redmi. Mungkin nama samaran ya guys ya. Ini komentarnya seperti ini guys. Tolong disepil waktu Ndok Niken diparingi wejangan Bu Kesi soal gedang lan mawar. Soal codot lan kumbang dumateng Bu Kesi matur suwun. Sanget sampun maringi wejangan genduk Niken. Bu Kesi kan riyen dosenipun Mas Akbar to, dadose sifat lan karakter Mas Akbar nggih sampun paham. Sukses selalu nggih Agni gitu. Berarti kan ini ya guys ya. Dulunya itu kan Bu Kesi adalah dosennya Mas Akbar gitu ya guys. Dan kira-kira seperti apa ya guys bejangan Bunda Sukesi Rahayu untuk Mbak Niken Salindri setelah pentas beberapa bulan yang lalu ya guys. Waktu Mas Akbar datang, waktu Mbak Niken Salindri jadi bintang tamunya Papa Cahyo Kun tadi, dan juga Mbak Niken Salindri juga dikasih wejangan. Nah, kali ini wejangan untuk Mbak Niken Salindri itu tentang bunga dan mawar. Kira-kira seperti apa wejangannya ya guys ya. Buat kalian yang penasaran untuk nonton full videonya ya guys, kalian bisa langsung di channelnya Cahyo Kun tadi ya guys ya, Papa Cahyo Kun tadi channel ya guys ya. Wow, seperti apa sih kumbang, kumbang dan mawar? Bisa diartikan kalau kumbang dan mawar itu diibaratkan adalah seorang wanita yang cantik dan kumbang itu adalah seorang laki-laki ya guys ya, yang menghisap sari dari bunga mawar itu. Waduh, pantesan ya buat Sese Beraku tadi, buat Bunda Redmi itu penasaran banget apa sih arti wejangan dari Bunda Sukesi Rahayu ya guys. Nanti kita akan dengarkan baik-baik wejangan dari Bunda Sukesi Rahayu. Dan ini ada IGS terbaru dari Den Akbar Syahalam. Ini di sini ya guys, ya Allah, ungu-ungu gantengnya Mas Akbar ini sedang memangku Dede Una. Ini malah mengudang ya guys. Tak kutang koyok mbahmu mbian ngutang aku Aruna Keswari. Waduh. Dan ini ya guys ya, ini wejangan Bunda Sukesi untuk Mbak Niken Salindri. Yang greng iki nggih, mumpung ketemu awakmu, kan awake dhewe ketemu arang-arang. Nggih. Aku tak meling karo awakmu, Nduk Cahayu. Pripun, Bu? Sampeyan iku cahe ayu, pinter, gemeske, tak ibaratke sampeyan kuwi woh-wohan, buah-buahan sing lagi kemerampung ngono ka lho. Upama pisang, mau pisang. Upama woh-wohan samane pisang sing lagi arep suluh ka lho, Nduk. Ngerti? Mula yen woh-wohan pisang arep suluh niku akeh codot-codot sing arep ngowok-ngowok brongsongmu. Nggih, lur. Dadi, Nduk, sampean kudu ati-ati cah tenan Cahayu ya. Nggih. Pinter-pinter membawa diri. Aja sampe niken terus ngene iki. Sing celok-celok ini kan. Dot codot iki lho gedangku, brongsongku owo-owoan. Aja nganti ya, Nduk, tenan. Nggih, mboten. Sing ngono Ibu Kesi mbiyen kuwi, Nduk, malah. Yo yo ra. Ya aku kan kalem. Iya. Ping pindone awakmu ki tak ibaratke kaya kuwi lho, Nduk, kembang sing lagi mekar, Cahayu. Mm-hmm. Wangi arum gandamu wong sak donya sasat ngerti Niken Salindri. Ayo. Mula ati-ati yen kembang kuwi lagi wangi, mengko bakale akeh kembang-kembang sing bakal ngisep madumu, Nduk. Kumbang. Kumbang, kumbang. Nggih. Tawon, tawon, minyak tawon, minyak tawon. Ya, mula ati-ati ya, Nduk. Contonan bapakmu karo ibumu iki. Senadyan to wis tuwek 15 tahun, bapakmu iki panggah karo ibu panggah setia, ora aneh-aneh ngono. Ngaten nggih. Ya saiki omongan, Ndang. Niku lek teng ndur panggung lek teng ngisor nggih setia to, Pak? Setia. Sama ra tau to krungu kabar dalang Cahyo Kun tadi jarake wong wedok liya ra tau. Kapan? Dek wingi, mas kula napa ibu e majang status tahun jenengan niku nyanyi kali sinden sapa? Anu Mbak Sopo? Elisa, sama jaraki Mbak Elisa yo. Yo gur kaito, liane remek yo. Kayak pas kilaf kan doa aku pasan. Ayo, coba kayak apa yo? Ayo coba patek songo. Dan wejangan Bunda Sukesi untuk Mbak Niken Salindri dikomentari oleh dari beberapa fans dari Mbak Niken Salindri ya guys ya. Wejangan Bu Kesi dieling-eling tenan Dok Niken, iki yo hampir sama ama wejangan Ki Kangko perkoro piring. Muga paham yo Dok Niken gitu. Ojo nganti ono codot Mas Akbar kutu sat set gitu ya guys, kata deterjen nih. Ison jukun Dok Niken, dua-duanya harus
kuat, terutama doa. Bener ya guys ya, Mas Akbar harus sat-sat nih untuk Mbak Niken Salindri, biar Mbak Niken Salindri itu gak banyak yang menggoda kumbang-kumbang yang lain ya. Terus ada lagi komentar, leres bukesi muki sing ngunduh kembang benjeng sing wis nguri-nguri kawe cili mbien, amin. Diinget terus yo Cahayu Niken Salindri, pituture bukesi mereka berdua Pak Yoyo dan bukesi sayang banget sama kamu Ndo gitu. Wejangane bukesi untuk bekal hidup yang sukses selalu Mbak Niken gitu. Berarti wejangan itu sungguh sangat memiliki makna ya guys ya untuk Mbak Niken Salindri. Semoga wejangan dari Bunda Kesi untuk Mbak Niken bisa menjadi pegangan ataupun pedoman hidup ya guys ya, supaya kita itu lebih berhati-hati lagi apalagi menginjak usia remaja ya guys. Dan ini ada lagi, mulai saiki Nduk Niken kudu hati-hati mergo awakmu saiki wis masuk remaja, dieling-eling pituture Bu Kesi yo Cahayu, bener ya guys. Dan semoga guys wejangan itu bisa untuk bekalnya Mbak Niken ya guys ya, karena Mbak Niken bener banget udah memasuki usia remaja dan itu pasti banyak banget ya guys kayak kumbang-kumbang yang udah mulai menggoda dan sebagainya ya guys ya. Dan bener banget tuh kata deterjen tadi, Mas Akbar harus sat-set nih untuk Mbak Niken Salindri. Pokoknya buat Agniku, Akbar Nikenku, my idolaku, pokoknya salam kompak selalu ya guys ya. Jadi itu ya guys ya, buat kalian mungkin yang penasaran dengan wejangan Bunda Sukesi Rahayu untuk Mbak Niken Salindri ya guys. Dan terkhusus untuk Saseber aku yang udah request tadi, buat kalian yang pengen nonton video fullnya untuk pagelaran wayang kulit yang semalam Mbak Niken Salindri ya guys ya, bisa di Cahyo Kuntadi channel. Dan untuk Mas Dalang Akbar bisa di Asta Brata Media untuk full videonya ya guys. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semuanya. See you, bye bye.